Beredar surat Deddy Mulyadi mundur dari Golkar. Bersamaan dengan itu, beredar juga surat pengunduran Deddy Mulyadi sebagai anggota DPR RI. Kabar beredar, Deddy Mulyadi mundur dari Golkar. Kemudian ada dua partai yang dikabarkan akan jadi tujuan mantan Bupati Purwakarta itu, yakni Gerindra dan PDIP. Menanggapi itu, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, sudah mengetahui kabar Deddy Mulyadi mundur dari Golkar. Menurut Ono, mundurnya Deddy Mulyadi ini sempat beredar pada 2013 dan ingin masuk ke PDI Perjuangan. Isu sekarang pun saya sudah mendengarnya. Ya, kami tunggu saja benar atau tidaknya, kita tunggu saja bagaimana sikap Pak Deddy, katanya, ketika disinggung jika Deddy Mulyadi benar masuk ke PDIP. Ono menegaskan PDIP merupakan partai yang sangat terbuka. Orang yang masuk ke PDIP harus clear dahulu Pancasilanya. Pancasilanya itu harus clear. Kedua, dia harus sepakat dengan program-program PDIP yang telah diputuskan oleh Kongres dan Bappernas sehingga tidak mudah juga untuk masuk PDIP. Jadi, pada saat seseorang ingin masuk PDIP itu harus clear dahulu, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!